Hai semua, saya Nuriana from Jamrin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin buat semua dan selamat bercuti. Okay, now since it's Raya, so maybe I can speak in Malay lah. Alright, ke tentang Hari Raya puasa adalah terutamanya dengan ramainya kawan bangsa Melayu saya dari sejak kecil. I ada peluang untuk catch back lah, catch up lah, right? Visit, okay, menziarahi rumah mereka dan juga berborak-borak, okay, makan makanan. Itulah yang pertamanya yang saya paling suka tentang The first one to be honest adalah the pasar Ramadan, of course. You know, you got a lot of food, a lot of kuih. Especially, I mean to be honest, right? Every time I go there, I should tapau a lot of things on. To gathering dengan family, so kita boleh berkumpul ramai-ramai. Oh, Raya. Raya ni kalau yang saya paling suka tu pasal Ramadan dia. Sebab kalau benda yang biasa kita makan kan kat kedai kan, sekali kita boleh jumpa dekat pasal Ramadan, boleh makan sekali semua. Sales promotion. Okay. It's like you leave the mall feeling like you robbed it. Okay, satu I suka tentang Raya adalah sebab banyak orang jual lemang. Yang kedua, duit Raya. Boleh dapat lagi ke? Boleh. Okay, so Jim, selain daripada pasar Ramadan, ada lagi tak yang you suka tentang Hari Raya? Ada. Bukan saja I suka. Setiap orang Malaysia suka ni. Public holiday. Kan? Okay. Semua orang suka ni. Ini tak ada open house? Oh, okay. I mean, honestly, we go there just for the free food. Oh, perkara kedua. Perkara kedua adalah rasa jenis perasaan. Bukan sekadar hari raya puasa saja, tapi sememangnya dalam di Malaysia, masyarakat majmuk, setiap suatu peristiwa ataupun perayaan yang besar-besaran ada timbulnya suatu perasaan yang memang gembira lah. Okay, reason kedua sebab I suka raya adalah sebab public holiday. So bila raya, rumah hometown saya kat Sungai Petani Kedah, I boleh balik Kedah visit banyak kawan-kawan, all those things lah. The second thing of course will be what? Duit raya from who? Ana. Ana, this year duit raya untuk Randy, is it? Boleh lah, Ana.